Kita harus bersatu. Ada kakak Joni, ada adik Melki, ada Bung SPK, ada Kraeng Andre. Kita semua bersatu untuk apa? Untuk NTT menyala. Kami ingin agar kontestasi pilkada gubernur ini dan seluruh pilkada bupati se-NTT ini kita selenggarakan dengan riang gembira. Semua yang berkompetisi ini semua sahabat, semua saudara. Ini cuma menyampaikan bahwa kita jaga agar kompetisi ini berjalan dengan sehat. Kita jaga agar suasana persaudaraan di NTT ini bisa kita jaga dengan baik. Saya berharap agar kita minimalisir isu suku agama. Dua-dua ini hebat. Saya susah untuk berpikir bagaimana menghadapi dua calon ini. Tadinya ya Tuhan semoga berdua ini tidak maju. Jujur pada rakyat NTT. Ternyata dua ini maju, berarti orang yang terbaik yang akan memimpin NTT. Kerjasama itu sudah siap saya. Tadi saya bilang ke Pak Joni, kalau Pak Joni menang saya pinjam minta bajunya. Pak Ansi menang saya minta bajunya. Tapi kalau saya menang tolong dipakai baju kami. Jadi inilah cairnya politik. Saya mempersilahkan pasangan calon gubernur Simon Petrus Samlasi dan calon wakil gubernur Adrian Segaru SEMSI untuk membuka tabung nomor urut serta menunjukkan kepada KPU dan media. Ayo. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada calon gubernur Bapak Emmanuel Melitiades Lakalena SSI APC dan calon wakil gubernur Bapak Dr. Agus Joni Asado Maimun untuk membuka tabung nomor urut serta menunjukkan kepada KPU dan media. Selanjutnya, dan memberikan kesempatan kepada pasangan calon semua mohon untuk kembali tenang. Rapat pleno yang saya hormati, saya akan kembali membacakan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT tahun 2020. Nomor urut 1, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bapak Yohanes Franciscus Lena SSI dan Ibu Jen Natalia Suryanto. Nomor urut 2, pasangan calon gubernur Bapak Emmanuel Melitiades Lakalena SSI APC dan calon wakil gubernur Dr. Agus Joni Asado Maimun. Nomor urut 3, pasangan calon Bapak Simon Petrus Samlasi dan calon wakil gubernur Bapak Adrian Segaru SEMSI. Para pendukung dari masing-masing paket pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Rekan-rekan pers dan media, saya rindu kalian. Saya melihat kalian, saya ingat ketika saya cukup lama menjadi seorang jurnalis di Jakarta sana. Terima kasih buat teman-teman media dan juga yang saya hormati pimpinan partai politik pengusung dan pendukung dari 3 paket pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 dan terhormat dan tentu yang sangat saya banggakan, saya hormati seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur yang saya cintai.
Tuhan Yesus, terima kasih. Jika hari ini Anski dan Jen ada di sini, ini semata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anski dan Jen tidak bisa berjalan tanpa kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon Tuhan ada terus bersama kami, karena kami hanya merasa akan mampu untuk membangun provinsi ini dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, terima kasih buat doa yang luar biasa. Ansi kuat ada di sini karena doa Bunda Maria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirin yang saya hormati, nomor satu, satu hati, kerja nyata untuk NTT menyala. Nomor satu, satu-satunya pasangan calon yang ada perempuannya. Mama, ini wujud penghormatan dan penghargaan yang tinggi seorang Ansi Lema kepada kaum perempuan di Nusa Tenggara Timur ini. Saya teringat kata-kata pendiri Republik ini, Bung Karno, yang mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki tidak bisa dilihat sebagai dua, harus dilihat sebagai sepasang, ibarat sepasang sayap burung rajawali yang jika dikepakan bisa membawa terbang tinggi mengangkasa. Karena itu kami hadir di sini sebagai mitra sejajar perempuan dan laki-laki untuk memberi hati kami, satu hati, tetapi kami yakin bisa membuat NTT menjadi manjelat. Semua ini tentu membutuhkan persatuan rakyat NTT. Kita harus bersatu. Ada kakak Joni, ada adik Melki, ada Bung SPK, ada Kraeng Andre. Kita semua bersatu untuk apa? Untuk NTT menyala. Saya bisa ngomong, kontestasi ini harus diisi dengan perlombaan, pertandingan ide dan gagasan perihal bagaimana menghadirkan solusi bagi kemajuan provinsi ini. Yang kedua, ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk memeriksa rekam jejak masing-masing calon dari ketiga paket pasangan calon ini. Karena apa? Karena hari ini siapa saja bisa bicara kecap nomor satu. Tetapi itu harus dibenturkan dengan kenyataan. Bagaimana melihat rekam jejak dari masing-masing calon ini. Yang berikut, kami punya 5 NTT menyala. Yang pertama, NTT bersih melayani. Penekanannya adalah pada aspek birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Yang kedua, kami punya NTT sehat, cerdas, dan sejahtera, berkepribadian. Kami menekankan pada pentingnya aspek pembangunan kualitas sumber daya manusia, pada aspek kesehatan, pada aspek pendidikan, dan juga pada aspek kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, NTT maju. NTT maju ini khas Ansi Lema. Mewujudkan NTT nelayan tani ternak yang maju, UMKM yang mandiri dan berdaya saing, serta pariwisata juara berbasis komunitas. Yang keempat, NTT Pertiwi. Pertiwi, ibu, mama, mewujudkan perempuan yang berdaya dan sejahtera. Mama tolong mama, mama bantu mama. Dan yang kelima, NTT terkoneksi, membangun infrastruktur darat, laut, dan udara sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Ansi Jen datang untuk memberi hati bagi NTT ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan simak bersama penyampaian sambutan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena SSC APT
dan Bapak Dr. Andus Joni Asadoma M.Hum, disilahkan. Yang saya banggakan, semua pasangan calon yang hadir pada hari ini beserta partai pendukung, nomor urut 1, Bung Ansi dan Sisjen, nomor urut 2, saya dan Kak Joni Asadoma, nomor urut 3, Kak Simon dan Kak Andre Garu, dan semua Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hadir pada hari ini sebagai pengusung ataupun pendukung beserta relawan keluarga singkatnya di dunia berbahagia, serta yang saya banggakan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, ya teman-teman KPUD, dan juga tentu terima kasih buat teman-teman media massa yang sudah menyebarluaskan informasi dan berita hari ini. Secara khusus kami dari pasangan nomor urut 2 berterima kasih karena hari ini ternyata nomor urut yang kami peroleh ini, terima kasih banyak, sama dengan nomor urut yang kami harapkan. Karena kebetulan sama dengan harapan banyak teman-teman ini, apa oke gas ya, nomor 2? Baik, kami ingin agar kontestasi pilkada gubernur ini dan seluruh pilkada bupati se-NTT ini kita selenggarakan dengan riang gembira. Semua yang berkompetisi ini, semua sahabat, semua saudara, semua pintar-pintar, semua cerdas-cerdas, semua punya banyak pengalaman di berbagai sektor. Yang kita pentingkan di sini adalah kita membuat kontestasi pilkada ini yang riang gembira. Yang selalu kami katakan ambil kesempatan, pasti isu banyak sekali menyebar sana sini, dan saya pikir saya dan Pak Joni ini termasuk yang paling sering juga harus mendapatkan berbagai macam catatan yang tidak penting di media sosial terutama. Tapi selalu saya bilang begini, apapun yang orang lakukan itu kita punya lagu khas aja. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Cukup sampai situ. Jadi semua yang kita alami semua akan baik-baik saja. Hadapi dengan tenang jiwa, semoga kompetisi ini kompetisi yang baik. Saya pikir semua yang hadir di kontestasi pilkada provinsi dan tingkat 2 NTT ini orang-orang terbaik yang sudah melewati berbagai macam situasi internal. Kami sendiri bersyukur dengan 11 teman-teman yang hadir di sini dari berbagai partai politik. Kami pikir karena ini masih tahap pertama, kami cuma menyampaikan bahwa kita jaga agar kompetisi ini berjalan dengan sehat. Kita jaga agar suasana personal di NTT ini bisa kita jaga dengan baik. Kita jaga agar ini kita cuma hitungan bulan akan selesai. Jadi pada waktunya nanti kami akan menyampaikan visi-misi program dari pasangan Merki Joni. Pada waktunya nanti kita akan juga berdiskusi dengan baik dengan semua kelompok masyarakat, baik dari kampus, akademisi, teman-teman LSM, teman-teman aktivis, siapa saja. Nanti kita akan diskusi dengan tenang. Kita pikir semua orang punya mimpi mau NTT dengan baik. Yang terakhir yang mungkin kami akan lakukan, yang tidak banyak orang mau lakukan, adalah kami ingin agar membangun NTT itu kita buat dengan bersama-sama. Saya punya pengalaman ketemu dengan komunitas diaspora NTT di mana-mana. Kebetulan dulu saya ketua Ikatan Promotor NTT di Jogja. Banyak orang dari luar itu ingin bangun NTT juga bersama para pemimpinnya ada di sini, gubernur, wakil gubernur, dan juga bupati, wali kota seluruh NTT. Tapi terkadang itu kita merasa bahwa membangun NTT itu cuma tanggung jawab terbesar ada para gubernur saja. Saya dan Kak Joni Asadoma akan menawarkan sebuah pola di mana seluruh orang NTT di mana saja, baik yang ada di luar NTT di Indonesia ini maupun di seluruh dunia, mereka akan kita fasilitasi untuk bisa urus NTT bareng-bareng. Saya pikir ini sebuah pola yang kami tawarkan di tengah berbagai gagasan yang mungkin akan kurang lebih sama lah antara kami. Tapi kami akan membuat ini semua agar kita belajar dari banyak bangsa-bangsa yang maju. Teman-teman yang maju itu mereka membuka diri. Mengurus NTT ini bukan cuma urusan gubernur-gubernur, tapi dia membuka ruang bagi semua orang bisa terlibat. Kak Joni Asadoma, saya pikir kita tahu sejarahnya, beliau pernah sampai pada titik terakhir Kapolda, pernah pimpin juga Kadifu Bintel di Mabes Polri, pernah memimpin pasukan perdamaian di luar negeri, dan pernah menjadi juara mewakili Indonesia di SEA Games, dan juga ikut Olimpiade.
saya pikir ini prestasi luar biasa. Saya sendiri sebagai juniornya Kak Joni, saya berterima kasih Kak Joni berkenan kita bersama-sama di sini. Saya sendiri juga tentu dengan rekam jejak yang ada ini, kita akan coba merangkul semua kekuatan agar bisa mengurus NTT dengan baik. Dan terakhir, sebelum kami tutup, tentu apabila kami ada kurang lebihnya dalam perjalanan kompetisi ini, tolong kami dikoreksi dan diberitahu lebih awal. Jadi kami tentu mungkin banyak salah-salahnya dalam proses pilkada ini ke depan. Tolong kita saling koreksi agar suasana politik di NTT ini bisa lebih bagus lagi. Saya berharap agar kita minimalisir isu suku agama. Ini penyakit ini. Mungkin kita di ruang terbuka begini kita tidak mau ngomong, tapi saya suka ingatkan gitu. Tolong jangan pergunakan isu suku agama untuk mendapatkan suara. Itu membuat kita sulit maju di NTT. Tapi lihatlah dari saya dan Kak Joni, Kak Simon dan Kak Andre, Bung Ansi dan Sisjen, lihat kami punya cerita masa lalu, masa kini dan harapan ke depan. Pilih mereka karena faktor itu. Urusan suku agama kamarnya tersendiri. Urusan suku ada kamar sendiri, urusan agama kamar sendiri, tapi jangan bawa itu di politik dan kemudian dia mendominasi urusan politik. Tidak boleh. Jadi saya pikir itu bisa kami sampaikan. Saya dulu SD di Don Bosco 3 Kupang. Terima kasih buat teman-teman saya di Don Bosco 3 dan semua Don Bosco. Kemudian teman-teman saya juga di Seminari Santo Pius 12 Kisol. Teman-teman saya di SMP Kandawa Hende. Juga teman-teman seminari Sekolah Menengah Farmasi Kupang. Dan semua teman-teman kesehatan CNTT yang saya tahu mereka bersama saya 5 tahun terakhir. Dan juga teman-teman di Jogja, alumni Jogja dan semua yang dari Jogja sudah bersama kami selama ini. Semua nomor baik, nomor 1 baik, nomor 2 baik, nomor 3 baik. Mari kita berkontestasi secara sehat, secara sportif, secara fair untuk NTT yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Nomor urut 3, Bapak Simon Petrus Kamlasi dan Bapak Adrian Sugaru SEMSI, disilakan. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih mendapat urutan ketiga. Jadi kalau dalam pertempuran itu kita mendapat urutan ketiga itu kita sudah mengetahui jejak lawan yang duluan. Jadi saya akan mengikuti jejaknya, melihat yang berbahaya saya minggir. Semua konten sudah dibicarakan tadi. Sekarang saya akan ngomong apa intinya, bahwa apa yang baik ada di paslon 1, apa yang baik di paslon 2 itu merupakan ide gagasan yang baik di saya. Dan saya hanya pastikan tambahan satu di siaga. Siaga itu jago eksekusi. Ide gagasan ya, eksekusi penting. Ide nomor 1, gagasan nomor 2, eksekusi nomor 3. Paham? Inilah untungnya orang terakhir, Pak Ansi dan Pak Milku. Dua-dua ini hebat. Saya susah untuk berpikir bagaimana menghadapi dua calon ini. Tadinya ya Tuhan, semoga berdua ini tidak maju. Jujur pada rakyat NTT, ternyata dua ini maju, berarti orang yang terbaik yang akan memimpin NTT. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tahu Pak Melki luar biasa, Pak Ansi luar biasa. Sekarang baru saya percaya diri karena saya terakhir ketiga. Apalagi Bang Joni, waktu Bang Joni jadi Kapolda saya masih kasren duduk di belakang. Namun demikian, mohon izin abang, ide yang dulu saya diajarkan oleh Bang Joni terlanjur diajarkan, semua ada di kepala saya. Jadi Bang Joni tugas di luar negeri, saya kesana yang nolong saya nggak ada kawan, makan minum di baraknya. Ini saya terbuka. Sekarang ilmu yang saya dapat, Bang, saya sudah siap ini. Rakyat NTT berbahagia semua karena memiliki calon yang luar biasa.
Sudah siap saya. Tadi saya bilang ke Pak Joni, kalau Pak Joni menang saya pinjam minta bajunya. Pak Ansi menang saya minta bajunya. Tapi kalau saya menang tolong dipakai baju kami. Jadi inilah cairnya politik. Cairnya politik kita. Betul. Kalau bicara lulus dari mana dan lain, saya tahu persis. Adik saya, adik kandung saya adalah teman sekolahnya Pak Melki. Memang jalan Tuhan semuanya. Jadi bisa dibayangkan kalau saya yang jadi gubernur, pasti Pak Melki gak mungkin gak bantu saya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apalagi Bang Joni, apalagi Sister Jane. Nah, saya sempat, waduh, ini memang luar biasa. NTT ini secara tidak sadar semua partai mengangkat orang-orang yang hebat ini semuanya. Rekam jejaknya tidak diragukan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah intip-intip program semua memang relatif sama. Saya salut akan semua ide-ide dan gagasan. Yang jelas bahwa saya dan Pak Andre sedikit berbeda, kami ini akan bersiaga. Jadi 24 jam kami akan siap untuk rakyat. Hanya itu yang kami andalkan. Pemikir-pemikir sudah terbagi di semuanya. Itu. Percayalah bahwa semua ini tidak kebetulan untuk kita semua berkumpul di tempat ini yang sangat terhormat. Tentu saya berterima kasih kepada saudara saya, Ansi dan Ujen, yang mana hari ini kita sama-sama di ruang ini. Juga saudara saya, adik saya, Bung Melki dengan kakak saya, Kakak Joni. Kita semua saudara. Saya dengan Pak Simon, saudara. Jadi, saya terima kasih juga kepada seluruh ya, pendukung ketiga partai. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Kami berdua tentu memohon doa. Dan jangan lupa untuk ke TPS, bahwa saya sepakat, ya, baik adik saya Pak Melki, itu juga saudara saya Ansi, ya, ini pesta demokrasi, pesta rakyat, pesta yang harus riang gembira. Kalau ketiga pasangan ini saja ketawa-ketawa, rakyatnya juga harus senyum-senyum. Jangan tegang kepala, terutama tim sukses, ya, terutama tim sukses. Ya, sama-sama kita berjuang. Ini kerja kemanusiaan, ya, kerja kemanusiaan untuk NTT yang kita cintai. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Kalau udah saudara, saudara yang benar, ya, kita bergandengan tangan. Siapapun yang jadi itu adalah anak kuat.